Pemerintah Kota Bogor gelar Pekan Panutan Pajak. Pemerintah Kota Bogor menggelar Pekan Panutan Pajak PBBP 2 di Balai Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 28 Februari tahun 2024. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda Kota Bogor, Denny Hendana mengatakan Pekan Panutan Pajak ini diikuti 7.000 pegawai ASN Kota Bogor. Para pegawai negara ini diharapkan untuk memberi contoh kepada masyarakat dalam membayar pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan PBBP 2. Menurut Denny, Pekan Panutan PBBP 2 ini memberikan banyak diskon bagi wajib pajak yang membayar PBBP 2 potongan 15% untuk periode Februari, potongan 10% untuk periode Maret, dan terakhir potongan 5% periode April. Dia menambahkan kegiatan ini berlangsung selama 28 hingga tanggal 29 Februari. Di kantor Balai Kota Bogor, tak hanya itu Bapenda Kota Bogor memberikan stimulan bagi wajib pajak agar proses murah dan cepat, sehingga berkolaborasi melalui bank daerah. Selain itu menurut Denny, pelayanan membayar pajak PBBP 2 di Kota Bogor semakin mudah, tak harus susah mengantri dengan manfaat penerapan SPPT elektronik atau ESPPT. Dengan SPPT elektronik, privasi data milik wajib pajak menjadi lebih terlindungi karena SPPT hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan. Ini kita khususkan kepada ASN ya, para pegawai di lingkungan Kota Bogor yang jumlahnya kurang lebih 7.000-an. Tetapi kita tidak menutup juga kalau ada warga yang sedang lewat di sini mau bayar, kita persilahkan. Jadi dua hari ini ASN Kota Bogor sebagai memberikan contoh kepada seluruh warga Kota Bogor dalam rangka kewajiban perpajakan PBB khususnya. Panutan ini yang membedakan ini khusus untuk ASN tahun ini. Tahun lalu kita selenggarakan di alun-alun Kota Bogor untuk seluruh warga masyarakat, karena alun-alun kan bersifat terbuka ya. Kalau untuk tahun ini kita selenggarakan khusus untuk ASN Kota Bogor. Buat pembayaran doa bukti.